apakah hukum darah pada daging, urat dan tulang haiwan sembelihan? Dalam Al-Kafi, #654 menyatakan, di sisi ulama' mazhab Asy-Syafi'i, terdapat dua pendapat dalam permasalahan ini. Pertama, hukum darah pada daging itu suci. Ini adalah pendapat Imam An-Nawawi seperti mana yang diputuskan daripada tulisan beliau di dalam Al-Majmu'. Ini juga adalah sejalan dengan pendapat Imam As-Subki. Maknanya, darah itu suci pada pandangan Imam An-Nawawi dan Imam As-Subki. Manakala pendapat kedua menyatakan darah pada daging itu adalah najis tetapi ianya dimaafkan oleh syarak, yakni dimaafkan jika dimakan, maka hukum daging yang ada darah itu adalah halal. Sila rujuk kitab I'anatut Talibin jilid pertama muka surat 100. Mufti wilayah menyatakan, kami cenderung kepada pendapat bahawa ianya adalah suci mengikut pendapat Imam An-Nawawi dan Imam As-Subki. Ini kerana yang diharamkan berdasarkan mafhum atau kefahaman nas adalah darah yang mengalir ketika hidup atau ketika sembelih. Maka adapun selepas mati, darah pada daging itu tidak mengalir seperti ketika hidup. Justru hukumnya adalah halal. Begitu juga sukarnya untuk menjaga diri daripada darah yang terdapat pada daging dan tulang, sama ada dijerus air atau tidak, bagi orang yang memasak, pelapah dan penyembelih. Justru darah pada daging, urat dan tulang ayam yang sudah dimasak adalah halal dan suci. Manakala dari aspek kesihatan, jika ada doktor yang melarangnya kerana mudarat penyakit dan sebagainya, maka haram atau makruh memakannya mengikut kadar mudarat. Inilah pendapat mufti wilayah yang kita mengambilnya sebagai panduan kita. Ustaz Pro, Assalamualaikum.